Itu pas pertama bikin bola langsung berhasil atau gagal dulu, Pak? Selama saya membuat bola itu kurang lebih satu tahun itu gagal, Mas. Eksperimen dari bahannya dari kayu apa, bentuknya dari apa, polanya dari apa, itu gagal, nggak serta merta itu langsung jadi. Terus ini, Pak, mulai dikenal sampean bikin bambu, biola dari bambu itu alasannya apa, Pak? Gini, Mas. Mungkin kalau saya membuat biola dari kayu itu kan sudah biasa. Memang sih kebanyakan biola-biola Eropa itu memang semua bahannya dari kayu. Kalau yang elektrik itu dari fiber. Tapi di saya, Mas, ya, seorang pembuat biola sendiri, Mas, ya. Saya itu ingin membuat sesuatu yang beda. Itu membuat biola yang berbahan baku dari bambu. Kenapa saya pilih bambu? Karena saya bercermin dari alat musik seperti suling, angklung, bahkan alat musik tradisional seperti kentongan itu kan memang notabene dari bambu. Nah, kenapa saya kok enggak saya cobakan berawal dari saya membuat biola dari kayu. Yang menjadi yang sangat menarik di biola bambu apa, Pak? Salah satu keunggulan biola buatan kami yang dari bambu itu dari bahan ini, Mas, bahan bakunya itu loh. Nah, ini kan memang unik kan, bambu. Kemudian juga saya kasih ini ada sentuhan juga seni ini, kayu sonokeling. Dan juga yang paling menarik ini di bagian scrollnya ini kan ada ukir gambar wayang. Bisa dijelasin tuh, Pak, ukirannya? Ukirannya kayak itu kan wayang seperti wayang Arjuna atau gambar apa tergantung konsumen nantinya kalau mau pesen. Pak, selama ini pemasarannya gimana jadinya? Selama ini pemasarannya itu ya media sosial, online saya, dan juga kerjasama dengan guru-guru biola yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, yang ada di Semarang, maupun yang ada di Kudus khususnya. Untuk harganya sendiri, Pak, berapa berbang? Harganya sendiri kalau biola yang dari kayu, Mas, ya, itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Juta itu yang berbahan baku dari kayu. Tapi yang khusus yang berbahan baku dari bambu sekitar kisaran 3 sampai 4 juta. Kenapa, Pak, yang bambu kok lebih mahal? Itu prosesnya lebih lama atau lebih rumit atau gimana? Kalau yang dari bambu, Mas, itu memang agak sulit, detailnya sulit. Bahannya kan harus benar-benar agak gimana sih kalau bisa boleh dibilang memang perjuangan, mulai dari mahatnya, mulai dari bentuknya itu gimana. Karena bambu kan sifatnya kan memang aneh juga sih, dia tuh lengkung, tapi oleh saya ratakan dulu baru saya tata biar enak. Selama ini peminatnya orang mana aja, Pak? Alhamdulillah peminatnya ini, alhamdulillah saya ini pernah juga orang dari Malaysia, dan pernah juga saya kirim ke Hong Kong melalui media-media sosial, melalui komunitas-komunitas biola yang ada di saya. Pak, ini, Pak, kalau ada yang berminat dengan biola jenengan bisa ngubungin ke mana, Pak? Nomor HP saya 0821377411113, atau juga bisa di media sosial Mbah Min Biola Bambu. Itu yang akun Instagram Mbah Min Biola Bambu.